اللهم صل وسلم على سيدنا. Sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebutkan dalam kitab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiyatsau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersih pakaiannya. Ya, Nabi gudib walaupun di tempat yang susah na'i, walaupun gudib pada zaman yang hana model baje dengan berbagai macam, tapi dalam kawan Rasulullah adalah urang yang paling gelih pakaian. Gelih pakaian hana mesti baru. Ya, tapi gelih pakaian artinya Rasulullah gepakai baje yang suci, gepakai baje yang hana jut kesusah go potek gejak lang kawan. Ha, gelih. Masalah membersihkan pakaian, badan ataupun hal-hal yang lain sebenarnya geputer oleh Allah jauh lebih hawai daripada geputer segala syariat. Pada geputer ayat pertama, awai-awai geputer Quran oleh Allah kagak pegah wasia baka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah. Ini masalah pegelih pakaian, sok pakaian yang gelih. Nyu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita nyu dari sejak awal Islam. Syariat Islam baru kebetulan semayang kebetulan. Nyan wate kam menjelang kena hijrah. Tapi masalah bersih pakaian nyu dari fon Nabi menjadi rasul kana tanyan. Alian Rasulullah urung ji steady. Nabi kita nyu babah tapi gelih. Karena dalam setiap saat Rasulullah bersugi. Kan laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Seandainya kan Nabi ya gejek ke melarat nyu, sungguh gepu wajib ke kita nyu untuk bersugi setiap saat. Sikai ego hana mesti pakai Pepsodent tapi. Ha yang telah gusi-gusi dia kan. Tapi Nabi selalu bersugi. Waktu kena semayang bersugi, kena muduk bersugi, ketika bangun tidur bersugi, setiap saat. Maka orang yang paling gelih babah Rasulullah.